Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Ustazah Yus. Bertemu lagi bersama Ustazah Yus. Kali ini Ustazah akan membawakan tajuk yang seterusnya bagi suku kata terbuka. Suku kata terbuka, kita nak sambung dari siri-siri yang lepas. Kali ini bersama dengan huruf dal, zal, ro dan zai. Okey, empat huruf seterusnya. Jom belajar bersama Ustazah Yus. Alhamdulillah, Ustazah harap semua anak-anak ceria, bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Baiklah, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, murid dapat mengenal suku kata terbuka dengan baik. Nak kenal suku kata terbuka. Yang kedua, dapat membatangkan, mengejalah huruf dal, zal, ro dan zai yang bertemu dengan huruf vokal dengan betul. Dan seterusnya, murid dapat membunyikan suku kata terbuka dengan betul. Baiklah, kita tengok dulu. Sebelum kita mulakan pembelajaran, seperti biasa kita baca doa dulu. Semua tanda tangan, saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membaca doa. Okey, seperti biasa, kita mulakan dulu dengan lagu huruf Jawi supaya anak-anak semua sentiasa ingat, tidak lupa kepada huruf-huruf Jawi mengikut turutan. Okey, sama-sama dengan Ustazah. Alif bata ta marbuta sajim caha khodal zal rozai sin shin sabat tozo aim ghin ngafa paqof kaf galam mim nun waw va ha hamzah ya ye nya. Alhamdulillah, saya harap semua masih ingat lagi dengan huruf-huruf Jawi ini ya. Okey, kita tengok pula huruf-huruf vokal. Dalam huruf-huruf Jawi tadi terdapat huruf-huruf vokal. Apakah huruf-huruf vokal tersebut? Huruf alif. Huruf yang pertama huruf alif. Seterusnya huruf ya dan huruf waw. Kita pun telah sentuh dah tentang huruf vokal ni sebelum-sebelum ni. Okey, alif dia mewakili bunyi a dan juga e. Ya mewakili bunyi i dan juga e. Waw mewakili huruf bunyi u dan juga o. Okey, ingat lagi ya. A, E, I, E, U, O. Okey, kita sambung huruf kita yang seterusnya iaitu huruf dal. Huruf dal. Okey, kita tengok. Dal bertemu dengan huruf alif. Dal alif. Da. Ikut Saza sebut. Dal alif. Da. Dal alif. Da. Dal alif.
dal dan alif dia menjadi bunyi da. Kita batangkan dia, da alif da. Seterusnya, dia tak bertemu siapa-siapa, dal sahaja. Dia ada jadi bunyi de. Dal, de. Kut saza. Dal, de. Dal, de. Seterusnya, dal bertemu huruf ya. Dal bertemu huruf ya. Okey, dia ada dua bunyi. Sama ada di ataupun de. Okey, kita batangkan dia. Dal ya di. Ikut saza. Dal ya di. Dal ya di. Okey, satu lagi bunyi. Dal ya de. Dal ya de. Dal ya de. Okey, satu lagi. Dal bertemu huruf vokal. Wow. Dia ada dua bunyi, sama ada du ataupun do. Okey, ikut sazah kita batangkan. Dal wau du. Dal wau du. Dal wau du. Okey, satu lagi bunyi. Dal wau do. Dal wau do. Dal wau do. Okey, kita tengok contoh gambar apa yang kita boleh dapat daripada dal tadi. Okey, ni gambar apa? Gambar dadu. Macam ni je, dadu, dal alif da. Kan? Du pun dal wau du. Dal alif da, dadu. Okey, ni gambar daun. Sama juga da, daun, dal alif da, daun. Okey, yang ni agak-agak kenapa adik-adik ni kan? Siapa tahu agaknya kenapa dengan adik ni? Adik ni dia demam. Demam. Eja dia dal de. Dal saja. Dal de. Suku kata de. Dal de. Demam. Kemudian dengar. Dia letak tangan kat telinga nak lagi. Dengar. Dal de. Dal de. Dengar. Ni dewan. Dewan. Dal ya de. Dal ya de. Dewan. Yang ni, siapa tak kenal ni? Mesti anak-anak semua kenal. Didi and friends, kan? Didi. Jadi nak eja Didi? Bunyi di, dal ya di. Dal ya di. Kalau Didi, dal ya di, dal ya di, Didi. Kan di. Okey, nak eja suruh kata di, dal ya di. Okey, seterusnya. Allah sedapnya. Apa ni? Ramai yang suka kan? Donat. Okey, eja do, nak eja do. Dal wow do. Dal wow do. Donat. Yang ni, ini kalau kena tajam berdarah tangan kita. Okey, ni namanya duri. Duri. Eja du, dal waw du. Dal waw du. Duri. Okey, seterusnya kita tengok pula huruf zal. Okey, huruf zal. Okey, zal bertemu huruf vokal alif. Zal alif bunyinya za. Za. Zal alif za. Zal alif za. Okey,
Kemudian Zal tak ada temu dengan siapa-siapa. Dia membunyikan suku kata terbuka Z. Bunyi dia Z. Zal, Z. Zal, Z. Zal, Z. Okey, seterusnya Zal bertemu huruf vokal Ya. Dia ada dua bunyi. Satu bunyinya Z dan satu lagi bunyinya Z. Zalyazi, Zalyazi, Zalyazi. Okey, bunyi satu lagi. Zalyaze, Zalyaze, Zalyaze. Seterusnya, Zal bertemu dengan vokal wow. Ini ada dua bunyi. Satu bunyinya zu dan satu lagi bunyinya zo. Okey, ikut saja. Zal wow zu. Zal wow zu. Zal wow zu. Atau zal wow zo. Zal wow zo. Zal wow zo. Kita tengok gambar untuk mewakili huruf Zal yang ada suku kata terbuka. Satu gambar je semua dapat. Sebab Zal ni dia tak banyak dalam bahasa Melayu menggunakan huruf Zal. Zal ni dia kebanyakannya adalah huruf adalah dari apa? Untuk perkataan pinjaman bahasa Arab. Contohnya ni Z, zikir, ya. Zal ya Z. Ni Zal ya Zi, zikir, zikir. Kalau Zal yang lain Zaza tak jumpa. Okey. Sebabnya kita ada satu lagi huruf nanti Zai. Yang tu banyak sikit dalam bahasa Melayu. Yang ni dia banyaknya dalam perkataan pinjaman bahasa Arab. Jadi tak banyak perkataan dia yang ada dalam bahasa Melayu, ya. Okey, ni contohnya zikir. Okey. Zikir, zikir, ya. Ejaan dia Zalia Zi, zikir. Okey, seterusnya anak-anak, kita tengok huruf seterusnya. Huruf Ra, huruf Ra. Kita tengok Ra bertemu dengan huruf vokal alif. Dia menjadi suku kata terbuka. Bunyinya Ra. Ra, dia Ra, dia jadi Ra lah. Ra, kan? Okey. Okey, Ra tak ada bertemu dengan siapa-siapa. Dia membunyikan suku kata terbuka Re. Re. Ra. Re. Ra. Re. Ra bertemu dengan Ya, suku kata dengan huruf vokal Ya. Dia menjadi bunyi suku kata terbuka Ri ataupun Re. Ikut sazan eja, kita batangkan. Roya ri, roya ri, roya ri, ataupun satu lagi re, roya re, roya re, roya re. Seterusnya ro bertemu huruf vokal wow. Dia membentuk suku kata terbuka yang berbunyi ru ataupun ro. Okey, kita eja sama-sama. Ro wow ru. Ro wow ru. Ro wow ru. Satu lagi bunyi ro. Ro wow ro. Ro wow ro. Ro wow ro. Okey, gambarnya. Gambar cantiknya. Apa ya gambar ni? Rama, rama. Okey, macam mana eja ra? Ra alif ra. Ra alif ra. Rama, rama. Okey. Ni gambar raga. Ya, ra ge. Nak eja raga, ra alif ra. Raga kan? Ra alif
Ra. Ha, yang ni raja. Ha, ya, raja. Ra alif ra. Ra alif ra, raja. Okey, seterusnya kita tengok gambar apa. Ha, salam satu Rejab. Ha, Rejab. Bulan Rejab dan bulan Islam kan. Okey, eja Rejab ra re. Ha, ya. Ra re. Ra Rejab, ya. Ra re, re sahaja. Okey, kemudian ni apa ni agaknya? Ha, bangunan ni dinding, dinding bangunan ni retak. Okey, retak. Eja retak, ro re. Eh, ro re, retak. Yang ni, tahu tak anak-anak apa lah ni? Dalam ni ada ayam ni, nampak tak ni ada ayam? Ha, ni lah namanya reban, ya, reban ayam. Rumah untuk ayam kan, yang ni reban ayam lah. Kalau rumah untuk kambing, reban kambing kan. Okey, yang ni reban ayam. Reban, re. Ro, re. Ro, re. Reban. Okey, seterusnya kita ada gambar. Ha, apa ni? Reben. Ha, cantik reben ni. Ha, reben. Roya, re. Roya, re. Reben. Yang ni? Ha, pokok semua tu kena tiup angin kuat, angin kencang. Ha, ataupun kita sebut sebagai ribut. Ha, ribut. Roya ri. Roya ri. Roya ri. Ribut. Ha, siapa tahu ni apa benda? Ha, siapa suka main dia? Ha, ni raket badminton kan? Raket. Re. Roya re. Roya re. Roya re. Reket. Ha, yang ni reket. Ni jadi roket. Ha, ro pula. Ra, ro wow. Ro. Ro wow. Ro. Roket. Ha, ya. Roket. Okey. Yang ni rusa. Ru. Rusa. Rawau. Ru. Rawau. Ru. Rusa. Yang ni rumah. Ha. Rumah. Rawau. Ru. Rumah. Ha, untuk ro-ro ni banyak perkataan dalam bahasa Melayu kan. Boleh roti. Ha, ro, wow, ro. Okey. Banyak lagi perkataan-perkataan lain yang boleh kita dapatkan daripada huruf ro. Ra, re, ri, re, ru, ro. Okey, kita tengok seterusnya huruf zai. Ya. Huruf yang sama dengan ro tapi dia ada titik dekat atas. Huruf ni namanya zai. Ha, tadi yang macam dal tadi, zal. Yang ni zai. Okey, yang ni banyak sikit bahasa Melayu guna. Okey, kita tengok zai bertemu huruf vokal alif. Zai alif, za. Zai alif, za. Ikut saza. Zai alif, za. Okey, seterusnya zai. Tak ada bertemu apa-apa huruf vokal. Dia ada bunyi Z. Zai, Z. Zai, Z. Okay, Zai bertemu vokal Ya. Dia ada dua bunyi. Sama ada bunyi Z ataupun Z. Okay, kita batangkan. Zaya, Z. Zaya, Z. Zayazi. Okay, bunyi satu lagi. Zayaze. 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 Okay, seterusnya Zai bertemu vokal wow.
Ni dia ada dua bunyi, sama ada zu ataupun zo. Kita eja dulu. Okey, kau saza. Zai waw zu. Zai waw zu. Zai waw zu. Satu lagi. Zai waw zo. Zai waw zo. Zai waw zo. Tengok gambar apa yang ada. Zakat. Za untuk zakat. Zai alif za. Zakat. Okey, ni gambar. Anak-anak tahu tak ni? Ni planet. Planet-planet dekat angkasa ada banyak planet. Ya, semua ada nama masing-masing. Ini planet yang kita tinggal sekarang, planet bumi. Ini bukan yang ni, planet bumi lain. Yang ni planet namanya Zuhal. Zuhal. Planet Zuhal. Zaiwau Zu. Zuhal. Okey, yang ni ha, yang ni tempat yang anak-anak suka nak pergi. Tahu ke tidak? Tempat apakah ini? Lama dah tak boleh masuk sini kan? Ada jumpa haiwan macam-macam, gajah, monyet, zirafah, harimau, macam-macam ada. Ini namanya zoo. Zoo. Jadi nak eja zoo. Zaiwau zoo. Zaiwau zoo. Nanti kita boleh pergi zoo. Okey. Kita tengok pula sifir suku kata terbuka untuk minggu ini ya. Untuk kali ini apakah sifirnya? Berkaitan dengan huruf dal, zal, ro, zai. Okey, jom kita baca sama-sama. Da, de, di, de, du, do. Za, z, zi, ze, zu, zo. Ro, re, ri, re, ru, ro. Za, z, zi, ze, zu, zo. Alhamdulillah, saya harap anak-anak semua boleh membunyikan semua suku kata ini dengan baik. Nampak gaya, kita dah sampai di penghujung siaran. Sekian dulu daripada Ustazah Yus. Terima kasih atas kesudian menonton video ini dan belajar bersama Ustazah Yus. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam video ini. Dan insya Allah kita jumpa lagi di lain tajuk pula untuk meneruskan lagi siri ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.